Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau tes power supply ya. Ini powernya. Testernya ada dua sih. Bisa menggunakan ada tiga ya. Bisa pakai kabel. Bisa pakai ini nih atau ini. Nah, kita langsung aja pakai ini ya. Habisnya yang dihubungkan itu yang warna hitam sama yang warna hijau. Nah, ini dia. Hitam sama hijau. Nah, ini muter, teman-teman. Kedengeran ya suaranya ya. Kalau mau pakai kabel bisa ya, hitam sama hijau. Kalau ini namanya power supply tester, ini untuk tes power supply-nya itu sehat apa enggak. Kalau enggak sehat, ini nih enggak nyala, teman-teman, atau dia bunyi gitu ya. Nah, ini kebetulan kalau yang ini memang power supply tes-tesan saya. Nah, kalau yang ini punya orang. Ini mati power supply-nya nih kayaknya nih. Kita coba ya. Nah, ini. Ini yang hijau sama yang hitam. Ini. Nah, ini tidak mau nyala, teman-teman. Berarti power supply-nya ini bermasalah. Ini nggak mau nyala. Kalau kita tes pakai ini. Nah, ini juga lampunya satu ya. Oke, berarti ini positif bermasalah power supply-nya. Kemudian saya punya ini ya. Terakhir. Ini punya pribadi. Ini punya jualan. Nah, ini nyala. Cuman enggak banter kipasnya. Nah, ini ya. Oke, teman-teman, gitu aja sih cara tes power supply sehat apa tidak, mati atau tidak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.